Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Zaini Muhammad Zain di dalam program Up Close yang bernama Web TV. Dan bersama saya sekarang adalah pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia iaitu Datuk Nazim Johan. Selamat datang Datuk, kami ucapkan. Sama-sama, selamat. Okey Datuk, PPRM telah berusia selama 20 tahun. Boleh tak Datuk ceritakan objektif di sebalik penubuhan PPRM ini? Okey, sebagai mana namanya, Persatuan Pengguna ya, pengguna itu melibatkan usaha-usaha melindungi hak pengguna. Dalam konteks ini, pengguna Islam, maka ia mungkin lebih sikit kepada aspek-aspek kepenggunaan Islam. Tapi walaupun begitu, kita amat terbuka. Maksudnya siapa-siapa pengguna yang mempunyai masalah pun kita biasa bantu. Ya, jadi dengan maklumat yang jelas untuk membantu pengguna, itulah usaha kita yang telah sampai hampir 20 tahun, di mana kita harap kita akan terus berusaha dan mempunyai pengaruh untuk membantu pengguna-pengguna yang menghadapi berbagai masalah hari ini. Okay, apakah antara isu-isu utama yang sering dihadapi oleh pengguna di Malaysia? Antaranya isu alung, isu kepercayaan menang, isu penipuan-penipuan, sama ada lawyer ke doktor pun ada ni, dan lain-lain profesional ya. Dan juga isu-isu berkaitan dengan barangan, produk tiruan, penipuan, handphone dan perkhidmatan yang dikira bidopa lah. Penipuan-penipuan, perkhidmatan yang tidak bersesuaian dengan kehendak pengguna. So, apakah antara tindakan yang diambil oleh PPIM setelah dilaporkan oleh para pengguna di Malaysia? Itu kelebihan sikit kita ya. Kelebihan kita, kita terus padang. Kita pergi berjumpa, kita call. Jadi setiap laporan tu biasa akan turun padang dan yes, kita tidak katakan okeylah pergi ke cadangkan, pergi ke biro pengaduan awam ke pergi ke persatuan bank ke, tidak, kita akan call sendiri dan kita akan ambil tindakan yang alhamdulillah membawa kesan, membawa kesan. Sebelum ni seperti yang kita tahu telah berlangsung sidang media bagi mewar-warkan siri khas di Bernama TV. Boleh Datuk kongsikan apakah yang telah diwar-warkan? Ya, rasa ni sudah tiba masanya kita lebih agresif. Kita mempunyai siaran dekat radio 6 jam seminggu yang diulang selama malam lagi. Hari ini kita rasa kita kena terus ke hadapan secara agresifnya untuk membawa satu pendekatan baru, iaitu melalui TV yang tidak pernah dilakukan oleh ialah yang saya tahu mana-mana NGO sebelum ini, yang mana kita harap apa yang kita buat ini membawa kesan yang lebih terhadap usaha kita membantu menyelesaikan masalah-masalah pengguna itu, di mana kita akan bercerita secara terang. Bercerita secara terang of course, tapi sudah tentu kita mempunyai adab yang sesuai bagi bekerjasama ataupun membawa aduan-aduan ini kepada kementerian ke, jabatan ke atau agensi mana-mana yang berkaitan yang melibatkan kepenggunaan, kepentingan kepengguna, lepas tu kesihatan, apa-apa usaha yang berkaitan, di mana kita juga meminta kementerian atau jabatan atau bank supaya juga mendengar, supaya mereka juga dapat secara proaktif menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, yang dibawa oleh pengguna. So, Dato, ada tak antara kerjasama dari pihak-pihak lain di dalam program khas Tengku Badan? Oh, iyalah, kita nak mewujudkan program ni pun, kita bukan ada duit pun. Jadi, kita adalah penaja-penaja kita macam site restoran, ahli maju, gedung bonda, syarikat-syarikat baja, syarikat kopi ya, untuk membantu kita, syarikat apa ni, Solid Go, pasal kita tak ada duit, maknanya persatuan pengguna ni memang tak ada duit mana pun. Jadi kita harapkan dengan bantuan mereka ini memberi makanan ke, contohnya yang beri susu, yang syarikat-syarikat yang bersama pengguna yang mana mereka rasa intiba masanya mereka juga membantu. Okey Datuk, selama 20 tahun penubuhan PPRM, boleh Datuk kongsikan apakah antara pencapaian-pencapaian yang telah diperjuangkan oleh PPRM? Okey, antaranya kita lihat ya. Saya lihat pasukan ataupun biro-biro tertentu kita telah berjaya
menyelesaikan masalah-masalah, contohnya masalah alung yang banyaklah. Mana kebanyakan masalah alung yang datang kepada kita yang kita kira untuk bayar minima, dan jika mereka bayar, mana alung tu taklah mengganggu dan terus mengganggu. Pinjam RM1,000 nak bayar RM10,000, RM20,000, maknanya kita bayar pokok dia, dan isu-isu goresan menang kebanyakannya dapat diselesaikan isu-isu dengan bank. Di mana contoh satu kes, ada seorang wanita ini dibankrupkan sebanyak 80 juta lebih selama 13 tahun bankrupt. Jadi alhamdulillah dengan penyelidikan kita, benda ini diselesaikan. Dan banyak-banyak memang banyak isu-isu insurans ke, isu-isu berkaitan perumahan yang dapat kita bantulah. Okey Datuk, mengenai macam tadi Datuk ada sebut along. So bagaimana, boleh Datuk kongsikan sedikit bagaimana proses membantu mereka ini? Dia tak ada masalah bila kita ada kadu. Dia akan telefon along. Minta dia duduk semeja dan selesaikan masalah. Bayar minimum. Dari segi perbincangan. Semua perbincangan, kita tak ada pinjam dengan mulut, dia tak ada kaki tangan. Okey, boleh Datuk titipkan beberapa tips untuk para pengguna di Malaysia menjadi pengguna yang berinformasi? Hari ini kita sebenarnya tak cukup untuk menjadi pengguna. Sebenarnya kita lebih diperguna. Jadi kita perlu maklumat lah, kita perlu pendidikan, kita perlu rajin untuk mengetahui hak kita dan berani mempertahankan hak kita. Kita perlu menurut Jepun ke, negara-negara Skandinavia ke, yang lebih bermaklumat dan lebih bersungguh. Dan kita hari ini mungkin kalau kita lihat, kita ada kelemahan yang nyata, iaitu kita suka ataupun kalau dapat semua yang nak menyerahkan kepada pihak kerajaan dan pihak kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi ini terbukti setelah 20 tahun ini, dia rasa kita pun boleh tolong bantu selesai sebab masalah begitu banyak. Masalah bankrupt perumahan yang tidak, penipuan dalam perumahan yang luar biasa, yang rumah tak ada, orang jadi bankrupt. Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita bersama. Dan kita mesti ingat ya, antara matlamat program kita adalah untuk menyedarkan pengguna, sesungguhnya mereka lah yang berkuasa. Betul. Dan sebagai bukti ya, kerajaan mana-mana negara pun mendapat demokrasi lah, mendapat kuasa daripada pengundian yang dibuat oleh rakyat, oleh pengguna. Jadi kita gunakan kekuatan itu untuk berdiri menentang mereka yang hendak menipu atau mengambil hak kita, dan menentukan masa depan kita bersama. Bukan serah pada orang, biasanya kita nak serah pada orang je kan, serah pada lawyer, serah pada agensi-agensi untuk buat kerja. Jadi kita tak payah buat apa-apa. Itu yang kelemahannya nyata. Sepatutnya para pengguna di luar sana lebih mendapat maklumat. Dan dia kena agresif. Pasal kita ni mungkin tidak dididik dengan agresif ya, dengan menjadi agresif. Kita ni mungkin diam, ya tak apalah, biar berserah. Berserah. Tak boleh. Kita harap program kita ini membawa kesedaran kepada pengguna dan memberi satu tenaga baru dalam dunia kepenggunaan ini. Dan contohnya ya, contohnya kita akan utarakan satu slot, iaitu slot azam pengguna. Mana pengguna ini kena berubah dan mereka perlu berazam untuk berubah. Dan contohnya kita akan ambil satu ikon yang kita lihat sebagai satu kejayaan ya, dalam membawa azam yang kuat, iaitu Aizat Razak, yang mana daripada 220 kg turun ke sampai 95 kg. Itu satu benda yang bukan mudah ya, maknanya kesungguhan. Dan kita harap pengguna kita juga bersungguh, di mana dalam program ini kita akan membawa dua model yang akan mengambil inisiatif untuk mengurangkan berat badan mereka daripada 160 kg ke, akan turun, dan tiap-tiap minggu akan dilaporkan. Jadi ini satu cabaran yang pengguna perlu ambil. Dan cabaran juga mungkin kita telah bersetuju salah seorang daripada ketua biro kita, dia nak buat badan dia menjadi macam six pack pada sekarang, satu pack yang sado. Dan mungkin ketua UTK kita, dia nak azam berhenti merokok. Jadi kita nak utarakan benda-benda yang bersemangat. Pasal kita ni semua letih je. Macam ikan tak cukup udara kan. Jadi kita kena ubah. Ini satu azam baru
yang kita harap dapat menjadi gelombang kepada kesedaran pengguna. Okey, apakah nasihat Datuk kepada para pengguna di luar sana jika terdapat penyelewengan atau penipuan? Kena datang kepada kita dan duduk berbincang. Dan kebanyakan masalah sebenarnya boleh diselesaikan. Percayalah, jarang masalah ini tersimpul macam benang kan. InsyaAllah ada kita boleh uraikan balik dan kita balik pada pangkalan untuk kita mengorak langkah untuk meneruskan kehidupan kita. Bagaimana para pengguna di luar sana ingin menghubungi PPIM? Paling mudah melalui website kita atau phone number kita ya, 019-359-1000. Hubungi kita dan kita insyaAllah kita proaktif, insyaAllah. Mana kita buat sebaik mungkin, tapi bukan 100% berjaya. Tapi dalam kes-kes kita tak kurang saya rasa 80% berjaya jika ada kerjasama sepenuhnya. Okey Dato', sebelum kita berakhir, apakah harapan PPIM untuk masa akan datang? Kita mengharapkan para pengguna masuk ke alaf, bukan kira alaf lah, kira zon baru. Yang mana kita tahu harga diri kita. Kita tak mahu menjadi anak elang. Bagaimana hari ini, anak elang yang dibela oleh ayam yang menganggap dirinya ayam. Sebenarnya kita, kuasa kita cukup. Jadi gerakkan. Jadi kita gerakkan bangun daripada, bangkit daripada tidur dan sedarlah kita ada harga diri. Dan kita perlu, ya, kita ada hak, kita ada harga diri dan kita perlu mengembalikan hak dan maruah kita dengan bijaksana. Pasal apa orang jual barang, orang tipu kita, kita diam. Pasal itu hak kita adalah untuk mendapat barangan yang baik, yang bersesuaian. Jadi ini yang kita nak bangkitkan balik. Dan kita kena bangkit, kita kena bangkit, kita betul-betul berazam supaya kita dihormati. Pasal kalau kita lemah, kita tidak akan dihormati. Dan hari ini, macam kita lemah lah. Orang jual ni, ya, jual ayam-ayam, banyak kemikal, jual ubat-ubat tipu, jual perkhidmatan telekomunikasi pun banyak berselindung. Jadi benda ini, mereka, kita perlu sedar. Kalau kita tak beli, mereka tak boleh jual. Jika para pengguna tidak melaporkan, mereka akan semakin berleluasa. Betul, memang betul. Jadi kita kena ke hadapan, bercerita dan bersama. Bila kita bersama, kita kekuatan kita satu campur satu, jadi 11 kurang-kurang. Jadi begitulah, mari kita harap kesungguhan daripada semua pihak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada TV bernama kerana bersedia bersama kita untuk menganjurkan satu-satunya program seperti ini yang kita rasa kita ada harapan. Okay, baiklah Datuk, terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okay, saya Muhammad Zaini Muhammad Zain, sehingga kita bertemu lagi. Sejahtera, saya Zefni Philip, pembicara anda untuk Upclose Bernama Web TV hari ini. Okey, bersama saya hari ini Cik Fazlina, Ketua R&D Secret Lift International Sdn Bhd. Selamat datang. Terima kasih. Cik Fazlina, mungkin Cik Fazlina boleh kongsikan tentang latar belakang Secret Lift ni. Okey, baik. Secret Lift International Sdn Bhd merupakan satu jenama kosmetik. Kami bermula sejak tahun 2010 dengan satu misi untuk memberi alternatif kepada produk yang natural dan affordable. Maksudnya natural, semula jadi dan juga mampu milik. Tapi produk Bumi Putra yang betul-betul mengikuti standard natural ni tak ada. So kebanyakan produk kita tak tahu apa bahan yang digunakan, sama ada halal ataupun tidak. Jadi kami ingin membawa alternatif kepada pengguna untuk dapatkan produk-produk yang bertaraf halal, berkesan dan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Mungkin you boleh jelaskan apa tugas-tugas you dalam memastikan kualiti produk ni terjamin. Merupakan satu tanggungjawab yang penting lah. Tapi bagi saya, yang penting adalah relationship between management, arah tuju skrip sendiri dan juga tim marketing kami dan juga tim R&D. Apa yang saya perlu buat adalah
saya perlu plan ke mana direction Secret Lift selepas ini, apa yang kita nak bagi kepada customer. Sebab sebenarnya kalau ikutkan kosmetik ni macam ada trend dia sendiri, dia macam fashion, dia sentiasa berubah, ada inovasi dia sendiri. Tapi kita kena bagi sejajar dengan apa yang customer perlukan, formulasi natural. Kebanyakan di pasaran dia kata produk ni natural, ada yang kata 100% organic. Tapi bila kita tengok bahan-bahan dia, memang kebanyakannya beberapa peratus je yang semula jadi kan. Jadi bagi kami, natural sebenarnya ada dia punya konsep. Ada peratusan yang bila kita ikut follow dia punya guideline tu, barulah boleh claim sebagai natural. Bukanlah kata dalam satu produk tu kebanyakan dia sintetik, ada satu je benda natural. Kata ni natural, tak boleh macam tu. So kami ada team R&D sendiri dan kami boleh membuat satu produk yang betul-betul mengikut kelulusan dan juga mengikut kehendak. Sebab kami satu team dan juga kami selalu sentiasa mengambil tahu apakah perkembangan terkini di Asia, contohnya apa yang terbaru, teknologi yang terbaru. Jadi kat situ kekuatan Secret Lift, kat situ sebab kita sentiasa dapat jadi first mover dekat market. Mungkin Cik Fazlina boleh kongsikan feedback daripada pengguna-pengguna Secret Lift ni. Secret Lift punya pengguna selalu share testimoni sebab mereka tahu perkara ni sesuatu benda yang kita semua nak tahu feedback kan, sebab kami ada R&D sendiri. Sangat jarang kita jumpa testimoni yang mengatakan produk Secret Lift ni tak bermanfaat kepada kulit mereka. Cumanya kebanyakan mereka mungkin ambil masa untuk dapat benefit, tapi untuk long term use kebanyakannya akan sentiasa loyal kepada produk Secret Lift. Dan itu satu benda yang kami sangat titik beratkanlah, loyalty. Kami tak nak orang guna sekali guna lepas tu tak continue kan, sebab Secret Lift punya produk ni kalau dengan penggunaan berterusan lagi bagus kepada dia punya kulit. Dan juga kami ada customer yang guna untuk satu family, husband dia pun curi pakai dia punya. So one month to spend about RM1,000 because for the whole family guna kan. Apakah perancangan Secret Lift selepas ini? Mungkin dalam jangka masa panjang, pendek? Untuk tahun ni dan tahun akan datang, Secret Lift akan expand more on R&D. Kami pun dah start, kami dah, saya punya team ada a few more chemists. Dan juga kita akan expand manufacturing kami punya kilang sendiri. Sebab macam mana pun kami punya core products adalah quality. Kami nak Secret Lift ni associate dengan quality. Orang tahu Secret Lift, orang tahu core product ni berkualiti. So yang paling dititikberatkan adalah R&D. So kami akan mengadakan training lebih banyak. Sebelum ni kita dah pergi Tokyo, Bangkok, Jepun dan sebagainya untuk R&D. So this year akan expand on that. Dan juga kita akan penetrate ke Asia market dan insyaAllah Asia ataupun Europe. Mungkin Cik Fazlina boleh terangkan Secret Lift akan dipasarkan kepada luar negara kan. So mungkin boleh kongsikan bagaimana cara-caranya untuk menembusi pasaran, apa cabarannya. Okay, untuk tahun ni kami telah dapat memasuki pasaran Indonesia. Indonesia agak complicated sikit sebab regulasi dia lebih panjang. Tapi produk kita telah approve di sana untuk dipasarkan, saya rasa paling awal bulan depan. Sekarang ni market lain adalah di Brunei. Brunei tinggal bawa dah 2 tahun. Lepas tu few weeks ni kita tengah deal dengan Bangladesh dan juga Dubai. Cabaran yang paling susah untuk menembusi sesuatu pasaran yang macam tadi mula Brunei, kemudian Bangladesh. Dari segi Brunei tu mungkin ada syarat-syarat ke macam mana? Okay, bagi kami sebab kami mempunyai kilang sendiri, so pematuhan kepada GMP, Good Manufacturing Practice dan juga KKM tak ada masalah. So memang kita akan mengikuti dia punya regulation. Dari di Asia, ASEAN sebenarnya kita mempunyai guideline yang sama je. Negara-negara ASEAN dia mengikuti rules yang sama. Jadi bila contohnya produk tu dah ada notifikasi di Malaysia,
kita cuma bagi tahu KKM di Brunei contohnya, okay, this is already notified in Malaysia, kena isi borang last few things, lepas tu dah boleh dijual di sana. Encik Fazlina, kita berehat sebentar. Sama-sama. Mungkin Cik Fazlina boleh kongsikan antara agensi yang banyak membantu
Secret Relief sampai ke tahap ini? Makcik memang sangat banyak membantu kami. Kami rasa Makcik adalah satu organisasi yang perlu dipuji, sebabkan sokongan mereka bukan dari sahaja bentuk gimana sihat, tapi memudahkan proses kami untuk ekspor. Yang bagi saya, mereka sangat-sangat membantu, sebab daripada pegawai sokongan sampai ke pegawai besar sampai ke CEO sendiri sangat-sangat friendly dan memudahkan kerja kami, sebab usually memang banyak regulasi untuk penetrate market export ni. Bukan mudah, kena buat yang ni, kena buat yang tu. Mungkin bagi syarikat yang kecil seperti Secret Reef ni, ada benda-benda yang kita perlukan bantuan luar, kita tak boleh nak buat sendiri kan. Makcik memang sangat easy untuk dia. Kita boleh jumpa mereka bila-bila masa sahaja, dan apa-apa perkara yang baru mereka sentiasa share dan keep us in the loop. So I think sometimes kita pun tak tahu apa yang berlaku kat dunia. Mereka ada pegawai di seluruh dunia kan, so dia boleh share apa yang berlaku dan opportunity, peluang-peluang untuk kami expand ke international market. Okay, bagi yang pengguna yang ingin mencuba produk ni, boleh dapatkan di mana? Produk-produk Secret Relief berada di pasaran di farmasi-farmasi terpilih, contohnya Farmasi Alpro, Multicare, Healthline, dan juga dealers and agent di seluruh negeri. Boleh hubungi HQ kami 016-662-6604. Kami akan memberikan senarai dealer berhampiran. Sometimes bagus juga dia dengan dealer, sebab kita boleh tanya sendiri kulit kita masalah ni, macam mana produk apa yang sesuai. Dia orang boleh memberikan jawapan yang lebih spesifik. Cik Fazlina, produk-produk ni sebenarnya dihasilkan di mana? Kilang Secret Relief ada di Sungai Petani, Kedah. Ada MIDF punya kawasan, kawasan Bumi Putra, dan juga kami sangat transparent dengan pengguna. Kalau nak tanya Secret Relief punya kilang kat mana, HQ kat mana, nak tengok datang lawat, tak ada masalah. Sebab bagi kami, kepercayaan tu penting. Dan kita, bila kita ada kilang sendiri, kita boleh menghasilkan produk yang berkualiti. Daripada A sampai Z, kita boleh monitor apa yang berlaku. Bukan kata bila dekat pasaran, orang ni buat, tak tahu kenapa jadi macam ni, sebab kilang ni buat kan, tak. Kita control daripada A sampai Z, supaya daripada R&D, formulation, lepas formulation kita bagi sampel dulu untuk orang test. Bila feedback yang bagus kepada customer dan juga kepada stockist, dealers, baru kita akan consider untuk launch. Tapi masih bergantung kepada keperluan semasa. Contohnya mungkin bukan keperluan semasa untuk buat satu produk, dan kita tak keluar lagi. So bila sampai assessment, lepas assessment kita akan production di kilang, dan juga sampai distribution, marketing, semua kita yang jaga. So quality produk tu memang terjamin oleh Secret Relief lah. Okay. Baiklah, sekian sahaja. Terima kasih Cik Fazlina kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Sama-sama. Saya Zefni Philip. Sekian sahaja untuk bernama Up Close Web TV.